Oke, kembali berkonsentrasi kawan-kawan sekalian. M. Rosyad Diki Yuk Ciamis. M. Rosyad lepas dari tikungan pertama, berada di urutan yang ketiga. Saudara-saudara sekalian, apakah posisi M. Rosyad akan terus bertahan sampai dengan 8 putaran yang diberikan pada kejuaraan anniversary 3 tahun Corderes yang saat ini kita berada di perjalanan sekitar 2 tak standar pemula, di mana ada Yayat Gojlek, Fahri Bahi, Irfan Jovian, Elvan Lada Wangsa, Fahmi Adek, Muhammad Andrias. Dan kali ini menyisakan 6 putaran, saudara-saudara sekalian. Apakah Fahri Pahi, M. Rosyad, dan kemudian ada Yayang Gonclek, Muhammad Andreas, Elvan Bandawangsa, Alam SP128 Sukabumi. Fahri Pahi saat ini berada di posisi yang pertama. Pergerakan dari Fahri Pahi, saudara-saudara sekalian, yang saat ini akan terus mendapatkan tekanan dari pembalap yang memulai start dari posisi yang terbaik, M. Rosyad 98. Kali ini harus kembali tergeser. Beri Suteja, Anda saat ini berada di urutan yang ketiga. Bagaimana pergerakan dari Beri Suteja yang saat ini terus berusaha agar mampu merapatkan dirinya bersama M. Rosyad dan juga Fahri Pahi. Kita akan perhatikan di manakah Diki Yuk berada. Nampaknya pembalap nomor 82 asal Ciamis kali ini berada di posisi yang cukup jauh, di mana M. Rosyad nampaknya akan siap untuk kembali menggeser posisi terbaik yang saat ini ditempat oleh Fahri Pahi. Saudara-saudara, Fahri Pahi kali ini masih berada di posisi yang pertama. Kita akan lihat bagaimana di 5 putaran akhir pada pergerakan sekitar 2 tak pemula, di mana Sony FR yang kali ini kembali tergeser oleh Irfan Sofian. Diri Suteja, Anda saat ini berada di posisi yang kelima. Dan kemudian Yayat Gonclek, Elvan Bandawangsa, Alam SP Sukabumi, Pedrian dan Fahmi Adek, Muhammad Andreas. Kita akan perhatikan di sisa berapa putaran lagi. Fahri Pahi nampaknya melaju dengan kecepatan yang cukup baik. Akankah Fahri Pahi mampu mempertahankan posisi terbaiknya? Saudara-saudara sekalian, saat ini Fahri Pahi yang masih terus melaju dengan kecepatan yang cukup baik. Saudara-saudara sekalian, apakah Fahri Pahi mampu terus mendung benteng pertahanannya? Anda bisa perhatikan M. Rosyad 98 nampaknya terlihat sudah sangat amat menginginkan posisinya kembali tergeser. Dan ada Irfan Jovian, Diri Suteja, Yayat Gojlek dan Sonia. Saudara-saudara sekalian, masih dalam perjalanan skuter 2 tak standar open, di mana Fahri Pahi kali ini masih terus memimpin. Namun sepertinya pergerakan Fahri Pahi, ia akan siap digeser oleh M. Rosyad. Saat ini M. Rosyad mempunyai kecepatan yang lebih baik dari pembalap nomor 62. 62. Fahri Pahi masih terus memimpin posisi terbaik. Saudara-saudara sekalian,
apa yang akan dilakukan oleh Ambrosia untuk dapat geser keberadaan Pak Fahri. Sementara Yayan Koncleng yang saat ini berada di urutan yang ketiga, kemudian ada Irfan Sofyan, Ferry Sipeja, juga Sony FM. Saudara saudara sekalian, kita akan saksikan pergerakan mereka di lap-lap akhir atau misalkan beberapa lap lagi, apakah Ambrosian mampu mendobrak benteng pertahanan dari Fahri Pahe. Sementara kali ini Fahri Pahe masih terus mampu menahan laju dari Ambrosian agar tidak dapat mendahului dirinya. Masih Fahri Pahe, namun Anda bisa perhatikan Ambrosian merupakan pembalap yang mempunyai kecepatan yang cukup baik, dan tentunya di lap-lap akhir kali ini kita masih tunggu apakah pergeseran posisi yang nantinya akan kembali melintas di hadapan Anda. Fahri Pahe, kemudian Ambrosian, Yayan Koncleng, Irfan Sofyan, Ferry Sipeja. Saudara-saudara, Anda akan kembali menyaksikan di satu putaran terakhir. Dapatnya feeling saya di sini akan ada pertukaran posisi. Apakah Ambrosian mampu menggeser keberadaan Fahri Pahe yang saat ini berada di posisi yang pertama. Saudara-saudara sekalian, hanya menyisakan setengah perjalanan. Apakah Ambrosian akan menggeser keberadaan dari Fahri Pahe 62 dan juga Yayan Koncleng 222, Irfan Sofyan dan juga Ferry Sipeja. Dan tentunya beberapa saat lagi kita akan mengetahui siapakah jawara pada perjalanan skuter dua tak standar pemula, apakah Ambrosian atau Fahri Pahe. Saudara-saudara sekalian, kita akan lihat tikungan terakhir. Fahri Pahe, Ambrosian, dan Fahri Pahe, Ambrosian, dan Yayan Koncleng, Irfan Sofyan, kemudian Ferry Sipeja. Alam SP Budiyu, saya ucapkan selamat kepada Fahri Pahe berhasil membuktikan dirinya menjadi raja pada perjalanan skuter standar pemula, dan kami akan berlanjut pada perjalanan babak final selanjutnya. X-Rider.